Kapolda Metro Jaya yang baru, M. Fadil Imran, tegas sekali menghadapi ormas-ormas yang dirasa seperti preman. Seperti juga pada waktu kemarin penghadangan pada waktu pemanggilan surat yang kedua ke Rizik Sihab dihadang oleh Laskar FPI hampir puluhan orang. Dan sekarang ini ada program baru Polda Metro Jaya, yaitu Kapolda Metro Jaya yang baru Fadil Imran, yaitu akan membuka kasus lama Rizik Sihab yang sudah SP3. Mungkin harapan masyarakat Indonesia memang seperti itu. Memang pada waktu itu sempat SP3, gimana tidak SP3, yang pelakunya saja kabur. Sehingga polisi kemungkinan kesulitan untuk meminta keterangan dari pelaku. Seperti contoh kasus cat mesum. Gimana mau mengorek keterangan jika yang bersangkutan saja ke luar negeri tidak pulang-pulang. Akhirnya ya udah di SP3. Karena pelakunya juga kabur di Arab Saudi. Nah, sekarang ini mumpung Rizik Sihab sudah datang ke Indonesia, jadi yang kasus SP3 pun bisa dibuka kembali. Apalagi sekarang pelakunya sudah pulang ke Indonesia, maka penegak hukum akan mengambil kesempatan ini untuk mengorek keterangan dari Rizik Sihab. Ya semoga saja kasus-kasusnya yang dulu pernah menjerat Rizik Sihab dengan kepulangannya sekarang dan kasus SP3 sudah dibuka, semoga saja pada waktu dibuka akan clear permasalahan Rizik Sihab dan juga para pelapor Rizik Sihab. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. 3 kasus lama Rizik akan dibuka lagi. Salah satu program Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran adalah menyelesaikan kasus yang sempat tertunda. Itu jadi salah satu program utama dari Kapolda, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Rabu 3 Desember 2020. Dia menegaskan, kasus lama yang hendak dituntaskan diantaranya adalah kasus makar Egy Sujana hingga jumlah kasus yang melibatkan Rizik Sihab. Kombes Yusri menegaskan, Polda Metro Jaya akan kembali memanggil Egy untuk kembali diperiksa dengan tujuan melengkapi berkas perkara. Sekarang ini kasusnya berlanjut karena memang skala prioritasnya, programnya juga menuntaskan kasus-kasus yang lama menyangkut masalah yang Egy itu masalah makar, ucap Yusri. Selain itu, ketika disinggung perihal kasus yang melibatkan Rizik Sihab sebelumnya yang sempat ditangani oleh Polda Metro Jaya, Yusri menyebut kasus itu masuk ke dalam program Kapolda. Iya, termasuk itu, tegas Yusri. Seperti diketahui, memang ada sejumlah kasus yang menyeret pentolan FPI Rizik Sihab yang hingga kini belum jelas status kasusnya. Kasus yang pertama yakni ceramah Rizik Sihab soal palu arit di mata uang. Ada pula kasus penodaan agama pada tahun 2016. Kedua kasus itu pun tak jelas kelanjutannya hingga saat ini. Setelah menetapkan di Arab Saudi selama 3,5 tahun, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Sihab pulang ke tanah air pada Selasa 10 November 2020. Sepekan setelah kepulangannya, banyak pihak kembali mengungkit deretan kasus Rizik yang sempat mangkrak pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah akan diteruskan oleh pihak berwenang? Ahli hukum Vincent Baraputra menilai kasus hukum yang melibatkan Rizik tak lantas terhenti di tengah jalan, meski ada beberapa perkara yang sudah SP3 surat perintah penghentian. Kasus Rizik semua saat ini ada beberapa yang sudah di SP3 dan kasusnya masih terus berjalan, ujar Vincent kepada genpi.co belum lama ini. Menurut Vincent, kendati pihak pengadilan sudah mengeluarkan SP3, tetapi kasus masih bisa dibuka dan dilanjutkan kembali asal ada bukti baru. Justru dengan dia datang pada pemeriksaan bisa dilanjutkan dan mungkin perkara yang telah di SP3 dapat dibuka kembali, tambahnya. Vincent menuturkan, saat kasus dibuka, Rizik juga bisa mengajukan pra-peradilan jika ia tidak terima atas kasusnya tersebut. Ia juga berharap agar pihak berwajib tetap untuk meneruskan kasus Rizik hingga ke akar. Hal ini demi mewujudkan penindakan hukum yang tegas dan setara untuk semua warga negara. Supaya petugas juga tidak mendapat persepsi buruk dari masyarakat, tegasnya. Sebelum pergi dari Indonesia, ada beberapa kasus Rizik yang masih belum tuntas di meja hukum, diantaranya pada 2016. Ia dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Student Peace Institute ke Polda Metro Jaya soal tuduhan penistaan agama pada suatu ceramahnya. Namun pada Februari atau Maret 2018, Polda Jawa Barat menghentikan kasus tersebut dan menerbitkan SP3. Alasannya kasus ini tidak masuk ranah pidana.
Ketua Umum PNI, Marhenisme Sukmawati melaporkan Rizik dengan tuduhan menghina lambang dan simbol negara. Rizik dituduhkan menyebut Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS Nasir Jamil, meminta aparat kepolisian bersikap adil dalam proses penegakan hukum. Permintaan ini disampaikan Nasir merespon pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusir Yunus yang mengatakan pihaknya akan mengusut kembali kasus lama yang belum dituntaskan, termasuk kasus yang pernah membelit petinggi Front Pembela Islam Rizik Shihab. Menurutnya, polisi tidak boleh tembang pilih dalam proses mengusut kasus lama yang belum tuntas. Hukum tidak boleh pandang bulu, tapi hukum juga tidak boleh tebang pilih. Jangan tajam kepada tetangga sebelah, tetapi tetangga sebelah yang lain adem-adem aja, ujar Nasir kepada CNN Indonesia Jumat 4 Desember. Ia pun berpendapat, polisi tidak melihat satu peristiwa yang diduga terkait pelanggaran hukum hanya dari aspek legalitas dan formalitas saja. Menurutnya, polisi potensi kemunculan masalah baru dalam sebuah proses penegakan hukum. Nasir pun meminta agar Presiden RI Joko Widodo mewaspadai masalah ketidakadilan penegakan hukum. Ia berharap penegakan hukum di Indonesia tak lagi digunakan untuk kepentingan di luar hukum. Kita ingin menegakkan hukum untuk kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan di luar penegakan hukum, tutur Nasir. Sebelumnya, Yusri menyampaikan polisi akan mengusut kembali kasus lama yang belum dituntaskan, termasuk kasus yang pernah membelit Rizik. Polda Metro diketahui juga kembali mengusut semua termasuk kasus Rizik. Saya bilang semuanya, kata Yusri di Polda Metro Jaya Selasa 2 Desember. Yusri mengatakan langkah mengusut kasus-kasus lama merupakan program dari Kapolda Metro Jaya yang baru, yakni Irjen Fadil Imran. Salah satu programnya adalah bagaimana menuntaskan kasus-kasus yang lama yang ada sekarang ini, ujarnya. Sementara itu, Kepala Biro Penanganan Masyarakat Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, memastikan bahwa setiap kasus memiliki penanganan yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan proses cepat atau lambat. Perlu saya sampaikan, case per case tidak sama. Jangan dilihat dari covernya saja. Mungkin pasal boleh sama, tapi dalam penanganan kasus, kami semua dari proses penyelidikan dan penyidikan itu berproses, kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Jumat 4 Desember. Meskipun demikian, Awi memastikan polisi bakal profesional dalam menangani setiap kasus-kasus yang ada. Menurutnya, publik juga perlu memahami kendala yang dihadapi penyidik sehingga penanganan suatu kasus tidak dapat terselesaikan dengan cepat.